tadi Allah mau balik lanai dalam hati sambil nyuap. Assalamualaikum. Ulu Temel Audition. Ulu gitu ya. Mana Friska? Friska di Bandung, aku di Jakarta. Yang pada nanyain kenapa Friska apa jarang konten bangunin Friska, karena aku di Jakarta, Friska di Bandung sekarang. Jadi live kali ini aku mau makan soto kesukaan aku. Sotonya soto koya. Tuh koyanya banyak. Ini namanya soto koya Cak Wahid. Tuh Pak Wahid, Cak Wahid aku promoin. Ada ini deket rumah. Jadi kalian searching aja kalau di delivery food gitu. Cari soto koya Cak Wahid. Ini aku tuh ya sukanya koyanya banyak, jadi kuahnya tuh kental gitu loh. Wow. Ini tapi kental banget sih. Banyak ya tadi? Banyak banget. Jadi ada teman aku di rumah. Enak gak, enak kan? Enak banget. Iya, kamu kan deket rumah sini juga. Carinya soto koya Cak Wahid. Cak Wahid. Ya, aku mau nambah lagi ya? Boleh, boleh, boleh. Tambah aja. Ada yang komen ya, nge-like gitu katanya. Tadi aku baru buka. Iya. Elok-elokku juga kayak gitu. Iya lah, pasti ya. Hai Kak Wisnu Aji. Hai Kak Renita. Hai semuanya. Jadi tadi maaf ya, live-nya kepause soalnya suami aku tadi telepon. Jadi aku lagi makan. Hai Noni. Makan, aku makan soto. Makan ya semuanya. Live kali ini aku mau sambil makan aja daripada ngobrol-ngobrol terus. TBB-nya sekarang berapa? Aku sekarang 47-an, kadang 48. 48 banget ya. Makan opo Kak? Makan soto koya, soto ayam koya. Enak nih, aku suka soto koya yang kental gitu loh. Kalau dulu waktu ke Surabaya tuh, gara-gara aku makan soto koya, terus di Surabaya kan sering dulu kesana ada acara gitu kan, terus makan apa soto koya cahar tuh, aku sampai beli koyanya doang. Makan mulu, ih tadi udah makan. Sekarang makan lagi, awas gembala. Tadi kan makan sih yang kita jam 12. Jam 12 siapa jam 1? Ini belum makan. Enak ya, nasinya habis. Tapi kita setengahan kan ya. Aku selalu nasinya dulu yang habis. Iya ya. Kan itu pesan di sini ya. Apa? Kok lucu sih? Aku mencintai salah satu fansmu, tapi sekarang di ghosting. Ya, ya ampun, sabar ya. Makasih Kak Wisnu Aji, selamat makan juga. Sampai ketemu ya nanti di project kita, Ci, gitu. Rencana, doain ya, semoga lancar. Nambah nasinya nanti. Enggak, kayaknya aku gak nambah nasi, soalnya ini juga kuah si sotonya kental banget, nasinya udah setengah. Nanti mendingan abisin apa sotonya. Tim diaduk atau pisah? Tim diaduk, kata temen aku tim diaduk atau pisah. Kalau sotonya kayak gini aku timnya dipisah sih. Tapi kalau misalnya soto bening tuh, terus kalau menunya dikit kayak nasinya dikit, terus si lagi pengen dikit dicampur aku bisa, tapi soto bening. Kalau soto bening ya. Jadi kayak dikit gitu kan kelihatan. Kalau ini enggak aku pisah. Biasanya saya enggak pakai nasi, ini lapar. Enggak tahu lagi lapar aja. Lapar banget.
Jadi lapar. Enggak, jadi lapar. Emang aku orangnya kalau makan tuh menikmati, nggak bisa yang terlalu buru-buru gitu. Kecuali ayo mau tek kerja gitu, oh iya makannya buru-buru. Temelodi boleh disolawatin nggak? Disolawatin apa? Apa nih? Ya ampun. Salatullah salamullah. Udah punya orang nih salawatin. Udah punya orang ya. Bagus dong. Teh Melody live bareng Haruka dong katanya. Coba kita request ya. Dia fail gak? Aku ke rumah jangan kayak Ci. Udah beres, gua udah beres ini ke rumah aja. Masih jam segini kan? Kak, aku mahasiswa mertua kakak. Ya ampun. Mama aku atau apa aku mama ya? Mama Hilda ya? Iya, mama mertua aku dosen. Jadi masih ngajar. Jadi lapar, Kak? Oh, pastinya dong. Hai, mau di Ayunda. Salah lapak. Jadi pengen soto, iya ayo soto koya nih. Soto ayam koya tuh, kuahnya kental banget. Aku suka banget, enak. Ini kalau misalnya kalian ada di Jaksel, terus rumahnya deket-deket Pondok Indah ada soto koya Cak Wahid. Cari aja soto ayam koya Cak Wahid. Jadi kenyang. Kenapa kenyang? Kok nggak jadi lapar? Aku pengen nih kalian jadi lapar karena ngeliat aku makan. Jadi nggak berdosa-dosa amat makan sendirian gitu kan ya. Lain ikutan makan. Kalau makan soto koya, nambah nasinya atau koyanya? Jadi koyanya udah banyak di awal aku. Dia udah kental gitu loh si kuahnya. Ini sampai begini nih. Udah nggak air lagi. Makan yang pakai soto. Enak banget kan? Enak gak? Bener gak? Ibu jangan bohong tapi. Beneran? Beneran. Aku biasanya makannya yang soto Kudus Menara. Kuahnya hitam gitu. Kuahnya apa? Pakai keluak. Oh, pakai keluak. Ya, jadi agak hitam ya? Emang hitam sih ya? Pakain jengkol kak, asalnya gak nyambung soto pakai jengkol. Lagian aku gak doyan. Oh my god, apa itu? Laba-laba. Pagi hujan sih ya banyak nyamuk, jadi ada laba-laba. Ya biarkanlah dia hidup ya masih. Gak ya, bakal gigit terus jadiin kamu spider girl. Jangan dong. Tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Oh diaduk kalau bubur. Kamu diaduk nggak? Diaduk kan? Aku juga diaduk. Biar bumbunya kecampur terus enak gitu. Iya, bumbunya. Biar rasanya merata gitu ya. Tuh. Bener gak? Tapi kalau mau diposting, ya mendingan jangan diaduk dulu ya kan? Sebelum dimakan. Iya, sebelum dimakan. Karena kalau diaduk dulu tuh kayak, apa namanya, nggak looks-nya nggak bagus kan? Tapi tetap udah enak. Udah nggak estetik. Iya, bener. Jadi aku lagi sama teman aku di rumah. Tadi udah aku upload di Insta Story. Halo. Dia ngasih hampers nyamperin loh ke aku. Ya ampun. Hampers lebarannya udah terlambat. Nggak apa-apa. Aku ingatnya kan. Kak Friska mana kak? Friska di Bandung. Aku di Jakarta. Saya tips awet muda, ya berasa muda aja. Emang aku kelihatannya umur berapa sih? Coba jawab. Kayak aku kelihatan umur 19 kan? Ya?
16 tahun. Pak Wahid Jaksel ya? Iya, Soto Koya Cak Wahid. Kamel nanti ngevlog dong waktu nikahan Lesti, terus nanti ada vlognya insya Allah. Soalnya harus diedit dulu. Sebenarnya aku tuh banyak video-video tapi kayak nggak rilis gitu loh karena belum diedit. Nanti semoga dirilis ya vlognya. Nanti ada Shiva juga, ada yang lain juga. Kok jahat banget sih? Umurnya 28, katanya 30, 41, 23 lumayan lah, lebih muda, 29 pas. Harusnya kalian jawabnya 18, ini dia 60, jahat banget. 60 tahun lagi maksudnya. 60 tahun lagi, amin ya, panjang umur, bismillahirrahmanirrahim. 25, 17 tahun Kak, makasih ya. Kayak umur 23, 24, alhamdulillah gitu kan, fresh graduate ya umurnya. Umur? 29, ya pas lah 29. Tapi aku kayaknya 19. Tapi makin cabi aja, emang aku cabi. Perasaan aku kurusannya dibanding ketemu. Iya, dibanding ketemu sebelumnya. Karena iya, pas ketemu aku sebelumnya itu kamu belum rajin-rajin olahraga. Belum olahraga. Berarti tahun lalu lebih ya. Iya. Waktu itu mah gila. Aku kan udah setahun olahraga, jadi lumayan. Iya, ininya kelihatan. Udah, iya. Emang udah turun juga waktu kemarin. Gak olahraga 2 tahun, naik 5 kilo kali aku. Teh. Teh mau teh ente cina. Teh. Kalau mau dibikininnya gimana? 7 tahun Kak. Ih bohong banget ini mah. 10 tahun bohong banget. 18 balik ke SMA dong. Oh enggak, 18 aku udah kuliah. Aku sebenernya gak gitu suka-suka banget telur rebus tau. Kenapa? Gak ada rasanya? Gak tau, cuman gak apa-apa dimakan aja. Aku lebih suka telur dadar. Rahasia skincare loin banget. Aku tuh rajin pakai essence aja. Pas habis mandi pagi-pagi, terus pas sebelum tidur habis cuci muka pakainya essence aku. Aku nggak pernah pakai obat dokter karena kulit aku emang nggak terlalu bermasalah sih, mungkin genetik dari mama juga ya nggak sih? Alhamdulillah. Iya ada genetik gitu kan? Thanks to mom. Makasih mama. Ya tapi kalau misalnya kayak jerawatan gitu ya kadang-kadang jerawatan, apalagi kalau misalnya mau dapat gitu kan cewek ya. Hormonal ya? Hormonal biasanya, kadang-kadang jerawatan juga. Ada yang nanya gara-gara ngomong essence, merek essence-nya apa? Endorse lagi nih. Delay live-nya emang ya? Enggak. Iya ya. Maaf ya bun, makannya iya nih. Tuh ada yang lapar. Ada yang nanya akun YouTube-nya apa? Ada akun YouTube-nya? Akun YouTube aku Melody Laksani. Jangan lupa mampir, tapi udah lama gak upload video. Nanti ya, next-nya semoga ada. Kemarin juga pas ke Bandung aku nge-vlog, cuma harus diedit dulu. Terus waktu pas kemarin aku ke Bali juga sebenarnya nge-vlog, tapi apa lagi editing gitu. Jangan pakai tangan kiri Kak, pasti aja ada. Ini kan pakai kamera depan nih ya, pasti kebalik. Jadinya mirror gitu loh, mirror jadinya kayak pakai tangan kiri. Soal jadi 2, Melody cantik. Sekarang udah ada yang punya. Iya. Udah hampir 3 tahun lalu kan.
kemarin aku 3 tahun pernikahan. Cantiknya udah valid kalau dari yang punya. Kalau sekarang cantiknya untuk suami gitu kan ya. Masya Allah. Dimakan buah juga nggak? Kalau makan, tapi kalau misalnya males, kan kalau misalnya buah tuh harus dipesek dulu. Pesek tuh apa ya? Dikupas gitu ya. Ini bahasa Sunda banget ya. Dipesek kayak luar Sunda. Pesek itu dikupas gitu. Kalau dikupas tuh kan kadang mager. Jadi biasanya minum jus kalau misalnya nggak makan buah atau misalnya kurang sayur, kurang buah, minumnya aku minum jus. Suaminya mana kak? Nggak kelihatan. Jadi dia lagi meeting, dia belum pulang. Ini aku kentelan sih. Pen. Kamu jadi kayak kuah seblak. Aku sih pas nggak terlalu kental, nggak terlalu light. Ini ada kulitnya, aku nggak doyan. Ini. Kamu doyan ya? Doyan aku pemakan segala. Oh my god. Ini juga nih, aku nggak bisa makan apa, apa kuah, apa kulit, kulit basah nggak bisa. Kalau kulitnya kering, crispy, suka. Sehat-sehat ya Melody sama suami, makasih. Terus ke mana kak, di Bandung? Nggak ya? Nggak, ini aku internet deh. Tapi katanya pada nge-lag. Iya. Sinyal nggak ada sinyal. Seblak itu bukan, Kak. Ini bukan seblak. Jadi ini tuh soto koya. Soto ayam koya. Cuman koyanya aku kasih banyak. Jadi emang kental jadi kayak kuah seblak. Aku suka banget. Makan jangan pakai tangan kiri dong. Ini kameranya kamera depan, mirror. Jadinya kayak pakai tangan kiri. Paling pakai tangan kanan. Aku nggak kidal soalnya. Delay beb tuh katanya gitu. Itu tangan kanan Bambang. Bagus. Kamu aja yang bilang ini, tolong. Makasih loh. Makasih bantuannya. Nggak ke FX Mail kayaknya besok deh. Masih prokes juga nggak bisa terlalu banyak orang. Jadi terbatas demi kenyamanan bersama. Aku lapar ngeliat kamu makan. Terima kasih. Selamat lapar. Selamat. Ayo kebalik. Aku insya Allah nanti ada kebalik lagi. Tapi belum tahu kapan. Tapi aku pengen ke Bali lagi. Serius. Ribet gue sih kalau lagi pandemi ini. Enggak kok sepi. Sepi Bali. Tapi kalau di jalannya, karena aku waktu itu daerah Canggu kan, emang agak padat kalau jalan mobil gitu kan. Tapi kalau di pantainya sepi. Terus aku juga kan banyak di villa juga sih. Serem juga kan. Main cuma kayak ngerayain ulang tahun aja, pengen di sana. Oh iya, aku lihat. Aku lihat. Teh baca-baca apa? Makan aja tetap cantik ya, Mom. Masa sih? Kenyang. Sedikit lagi deh, udah. Aku yang emang gak bisa terlalu makan banyak gitu tau. Dari dulu. Enggak. Semenjak olahraga, semenjak makan teratur. Ngaruh tau. Iya. Ukuran ininya lambungnya mulai mengecil ya, jadi udah ngikutin pola makan kita kan. Kalau dulu tuh nggak olahraga kan, makan apa aja gitu ya, bisa aku kuat makan apa aja gitu. Craving banget kalau makan. Ngaruh juga ya, ngaruh asal makannya teratur, terus jam makannya teratur, itu bagus sih. Itu yang bikin maksudnya pencernaan kita bagus itu, metabolisme.
karena sih kapasitas itunya juga jadi menurun, jadi cepet kenyang ya. Jadi nafsu makannya juga kekontrol. Udah terkontrol. Karena waktu aku olahraga kemarin itu sahur, ada meal plan juga. Jadi ikutin. Ada jam makan, terus makannya apa aja gitu. Kalau sekarang aku lebih maintain karena udah proporsional gitu. Jadinya aku ya makan nggak terlalu dijaga banget gitu ya. Tapi gitu nggak apa gampang kenyang, nggak bisa makan banyak. Tapi aku bisa makan apa aja, tapi olahraga harus jalan. Kalau olahraga nggak jalan ya bisa melebar lagi kayaknya. Lah. Tadinya kan itu juga baju-baju aku agak kayak celana tuh agak mulai sesak pas udah mulai olahraga. Buat lagi. Ngepakai lagi. Pas lagi nggak merecet gitu kan. Kamu merecet kan? Kalian tau merecet nggak sih? Kalau merecet kan bahasa Sunda jadi merecet tuh ketat gitu loh. Ngepas banget kalau itu jadinya cukup gitu. Agak longgar bahkan kan. Wesh, mantap. Stok lama bisa dipakai lagi. Banyak yang mirip, banyak yang bilang mirip Kak Anji Drive, Kak Manji, Doni Manji, emang iya ya? Iya. Gue jujur emang enggak. Sekilas mirip lah. Iya ya? Sekilas mirip. Tapi aku versi cewek gitu di hijab. Mungkin karena dia botak, terus kayak kamu pakai ciput doang gitu, terus sekilas. Jadi kayak mirip gitu ya? Untuk mukanya kayaknya. Mata atau daerah sini deh yang mungkin mirip tuh. Iya. Aku versi cewek gitu ya. Gimana teh di Jakarta? Iya di Jakarta. Teh gimana kabar pangan dan pertanian Jepang ASEAN? Iya nih aku belum. Ada kerjaan lapangan lagi, belum ada aktivitas. Karena kan kemarin terakhir itu kita ada telahan gitu kan. Sekarang pandemi belum ada lagi. Doain aja, aku juga kangen nih. Aku udah lama gak telahan. Mbak Citra mana teh? Dia di Bali. Namanya Nia Laksani. Wow, ini Laksani sister juga ya. Aku bacain question tag-nya. Friska Manung. Terus teh masih suka sama Taylor Swift teh. Lumayan. Kalau dulu sih aku ikutin banget. Kalau sekarang gak terlalu ya. Paling kalau ada berita baru atau single baru ya dengerin gitu. Teh cerita dong waktu lamaran ke waktu datang ke lamaran Lesti dan Rizky Billar. Iya nanti ya aku tuh jalan-jalan ke Bandung sebenarnya emang ada rencana ternyata ada lamaran juga ikut jadi bridesmaid terus aku sekalian bikin vlog nanti mungkin ada ya nanti mungkin ada sekalian aku tayangin di vlog ya aku jalan-jalan ke Bandung sama datang ke lamarannya Leslar banyak banget fansnya ya di sini. Kakak mau disapa, halo Ninem 259. Devriska mana teh di Bandung? Itu halisnya dikerok ya teh? Oh enggak dong, ini dilukis. Pakai pensil alis. Enggak, aku nggak dikerok ini sebenarnya. Di sini masih ada rambut alisnya gitu loh di bawah. Cuman emang karena aku lukis, jadi lebih rapi aja. Pertama kalinya nonton live-nya, makasih. Kak Haruka mau kemana? Tadi aku udah request, tapi nggak bisa, nggak di-approve. Kayaknya dianya nggak di ini deh. Ini lucu banget. Polos gitu, beropini tuh polos. Kemarin lihat videonya dia gitu di salah satu acara channel masak ya, Chef Arlo. Terus opininya dia tuh polos banget gitu. Siapa? Haruka. Oh Haruka, Kecias. Iyalah. Dia polos lu ke Pak. Iya, begitulah gitu. Dia. Oh, kamu nonton ya? Iya. Afwan ya, Ufti, katanya. Wow, bahasa Arab nih aku tidak menguasai. Afwan tuh maaf ya.
Kamel banyak-banyak bikin vlog dong, ditunggu ya. Aku lagi di lagi apa? Di lagi editing, udah nemu editornya, lagi diedit. Nanti kalian nonton vlog aku di Melody Laksani. Nanti mungkin aku tayangin yang kemarin ke Bandung, terus sama lamaran Lesti, terus apa namanya ada vlog yang ke Bali tuh sebenarnya aku bikin tahu, tapi belum diedit. Terus ya sekalian. Terus Afwan sama-sama kak atau enggak maaf. Iya, tahu maaf Afwan gitu. Aku ingat soalnya pernah umroh kan waktu itu. Alhamdulillah terus kayak ya, jadi sedikit tahu lah kata-katanya dikit. Terus Kak Citraen kok bisa akrab sama Lesti? Iya, jadi aku tuh sering ketemu dia beberapa kali di acara TV. Dulu kan pernah juga JKT, aduh, bareng juga sama dia gitu. Terus aku pernah datang ke kampus dia, waktu itu jadi narasumber. Terus Lesti tuh kayak tiba-tiba ditodong nyanyi gitu kan. Pernah ketemu, terus suka DM-DM-an juga, suka chat juga di WhatsApp. Ya begitulah pertemanan. Tapi jarang yang main bareng karena kan kita juga jadwalnya beda. Melody bikin YouTube vlog YouTube channel aku udah ada, jangan lupa Melody Laksani, Melody spasi Laksani. Baca teh komen aku dong. Teh Gfriend bubar. Ih, oh iya. Iya. Oh, teman aku juga tuh sedih. Bubar ya? Kenapa katanya? Agensinya bubar gak jelas aja gitu. Agensinya oh, tiba-tiba baru hari ini. Enggak, udah beberapa minggu ya. Beberapa minggu lalu. Kayak seminggu dua atau dua minggu yang lalu. Tapi katanya dia bakal debut sama P-Nation. P-Nation tuh apa? Yang punyanya Psy. Iya. Opa Gangnam Style. Kayak apa? Collab satu jadi bikin baru gitu. Kan si Psy itu punya apa namanya? Punya agency sendiri. Psy Gangnam Style. Iya, punya dia bikin agency sendiri. Artis-artisnya juga lagi pada hits gitu. Katanya si Gfriend ini mau debut ulang gitu bareng di under. Namanya? Nah, belum tahu tapi nggak tahu. Ini masih kayak isu. Oh, itu isu. Ih, gosip ya, gosip perkoreaan ya, K-pop ya. Fan girl ya. Enggak juga sih, cuma ikutin aja. Aku enggak terlalu ngikutin gitu sih. Aku paling nontonnya drakor, tapi aku pilih-pilih sih kalau nonton film. Aku soalnya enggak terlalu suka yang drama banget. Ada yang ongoing. Apa? Harry Girls Day. Oh, aku belum nonton. My Roommate. Jadi itu yang Kingdom ada special season katanya. Ada. Kamu nonton nggak? Aku nungguin. Lihat deh Netflix, kamu lihat deh di itu. Aku nggak ada Netflix. Nggak di Instagram. Lihat deh. Coba aku juga tadi aku lihat siapa gitu update terus kayak Kingdom special season aku yang mau nonton deh. Coba ya. Netflix, bagi ya. Aku itu keren banget deh, itu serem banget sih. Kayak Korea yang bener another. Wah keren. Vibe-nya di Netflix ID apa Korea? Netflix ID deh kayaknya. Bikin YouTube bareng Kak Friska, nanti di YouTube aku ada Friska pas ke Bali, pas aku ke Bandung juga ada Friska, jadi nanti nonton ya, lagi diedit. Kangen Melona, bener kan? Juli 23. Iya kan? Kan bener. Iya tadi aku tuh udah request ke Nabila, tapi kayaknya dia lagi gak available deh. Mendebarkan ini, Kingdom tuh. Asian. Coba so I married an anti fan temen. Bagus. Yang main ininya SNSD, Suyang. Oh. Anak ini. Suyo CD. Rocket Boys juga lucu. Bener kan Netflix? Itu 23 Juli kan? Aku mau nonton. Itu berapa season nggak atau cuma satu episode gitu? Dia bilangnya
episode spesial aja. Asin. Aku tuh nunggu. Nanti juga ada hospital playlist tau. Kamu udah nonton belum? Aku udah season 1 ya. Iya, nanti keluar season 2 katanya. Kan tadinya mau Maret tuh. Udah, sekarang lagi proses syuting. Iya kan? Aku sampai ikutin YouTube-nya ya, mereka. Aku mau yang nonton, aku camping. Suka. Aku suka. Aku pokoknya replay 88. Iya. Terus hospital playlist sama prison playbook. Nah, itu sedih. Aku nonton. Kalau Prison Playbook tuh orang-orangnya tapi jenius gitu. Nah, terus Kingdom, pokoknya aku tuh cuma beberapa sih yang nonton, yang bener-bener aku nonton Korea yang aku tuh suka. Sweet Home nonton gak? Nonton. Yang aku zombie kan? Iya, aku juga nungguin itu. Tapi itu sebenarnya, Sweet Home. Iya, yang zombie main kan, yang monster kan? Iya. Iya, aku nonton. Tapi sebenarnya kayak bukan zombie banget ya, kayak monster gak sih? Iya, kayak monster, buat zombie. Terus yang peran utamanya keren banget sih. Song Kang. Itu dia dramanya ada lagi, drama baru. Kan, tapi kan tadinya si Song Kang itu, tadinya yang jadi temennya satu lagi, tadinya peran utama juga kan, casting. Tapi yang dapetnya Song Kang kan? Iya. Iya kan? Iya, aku tahu itu, aku tahu ceritanya. Tapi emang keren sih, dia cocok banget gitu di karakter itu. Istris, gimana gitu kan. Kak Melody kangen sama Gen 1 nggak? Iya, kangen. Aku pengen deh reunian. Miracle Cell number 7 itu juga. Oh iya dong, itu nonton. Itu udah berapa kali nonton, aku nangis terus sih. Itu udah nonton dari dulu kalau aku. Di remake di beberapa negara juga. Nah, yang Turki juga aku nonton. Oh iya. Sedih juga yang nenek, yang sama nenek kan. Juga sedih. Bapaknya ada neneknya. Nah, terus yang Miracle itu sedih sih, aku beberapa kali nonton tetap nangis sih. Wah, gila, itu touching banget ya. Aduh, aku enggak kebayang gitu kalau jadi dia. Oh my god. Bebas. Lagi ngobrol sama siapa, Teh? Ada teman aku. Maaf ya, jadi dicuekin. Doom at your service. Doom at your service. Itu ya, apa kayak goblin-goblin gitu. Terus aku nonton yang aku bilang Stranger from Hell. Iya, itu. Kamu nonton enggak? Aku nonton. Akhirnya nonton di webtoon. Iya. Iya, aku bilang kamu kan? Iya. Kamu akhirnya nonton? Iya, akhirnya aku nonton. Seru kan? Padahal aku baca webtoonnya juga. Iya, seru kan? Itu seru sih. Aku nonton seru. Serem banget, dark banget. Si Stranger from Hell. Terus yang satu lagi apa? Yang ternyata dia tuh dipalsuin datanya, dia tuh jadi anak itu. Yang psycho juga, yang ngebunuh. Apa ya, siapa yang ada kemarin ada. Aduh, aku nonton. Aku lebih suka filmnya yang agak action, kayak horror gitu, thriller. Aku suka. Suaranya kayak Lucinta Luna, emang iya suara aku? Enggak. Gitu ya. Maskulin dong. Terus kan mana, Teh, di Bandung? Banyak banget fansnya. Awal ketemu Cut Shiva di mana? Di kajian, jadi aku pernah ketemu dia lagi di kajian. Jadi kenal deh. Cut Shiva menurut Kamil gimana sih? Baik banget anaknya, aduh, Masya Allah. Anaknya baik, cantik. Aduh, humble deh. Baik banget, Shiva mah. Dia sopang baru, main romance. Tapi dia jadi bad boy. Itu Dakyung ya? Iya. Oh, iya. Dia jadi bucin di sini, bucin wow. Song Kang. Wow. Aku baca webtoonnya. Oh, ada webtoonnya juga. Army of the Dead udah nonton dong pastinya, udah nonton. Ini aku lagi mau nonton Lupin kayaknya. Lupin tuh Jepang gak sih? Melo ngamuk udah horor, katanya aku udah horor kok ngamuk. Biasa lihat filmnya di mana, Kak? Aku biasanya Netflix, kalau enggak Apple TV. Saya orang Jepang, di mana tempat yang bagus di Indonesia banyak. Kalau ibu kotanya di Jakarta, kalau yang bagus banyak sih. Ada Bali, ada Lombok, Labuan Bajo, Jogja, Bandung. Aku orang Bandung. Pasti feel like home gitu lah. Homey banget kalau Bandung. Pasti kangen, pengen balik lagi ke Bandung. Setuju. Iya kan? Kamu juga kan? Aku jatuh cinta banget sama Bandung, gak tau kenapa. Sarangnya. Kerupuknya beli di mana, Teh? Lesti! Hai, Dede Lesti! Dia ada lagi di... Aduh, jadi malu. Lesti!
pasti lancar ya. Aku kemarin terharu banget tau, terus dia tuh di acaranya nyanyi, terus aduh emang bagus banget sih suaranya. Lesti luar biasa. Suara dan mukanya ternyata tidak terduga ya. Wah, pokoknya dia suaranya the best. Badannya padahal petit. Ini ya, dia lebih kayaknya mungil banget. Suaranya. Dia lebih, dia pas ketemu ya mungil banget. Aduh. The End of the Oh Young World itu aku kayaknya nonton cuma dikit-dikit deh. Suka drakor horor nggak? Oh pastinya yang horor, yang thriller aku suka. Sampai Friska gini, Mbak Ima psycho ya sukanya yang thriller katanya. Nggak tahu emang suka aja gitu. Aku tuh nggak bisa kalau yang terlalu drama yang kayak terus kayak apa lama pergerakan itu nggak bisa nontonnya gemes sendiri. Yang tup 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 gitu ya. Makin banyak darah makin seru. Teh kok tirusan, makasih loh. Tuh, ada kan yang menyadari. Hmm, takut kan ada yang bilang ini. Cabai ijen. Live bareng sama Sakina Ayan lagi. Iya nanti ya kita live bareng. Ya aku ajakin. Oke, kita aku udah beres makan karena aku niatnya live karena aku makan makanan favorit aku. Jadi sampai ketemu di live selanjutnya, bye bye. Tren tubusan udah nonton aku. Bye bye. Thank you udah join.